proses nek gule iki nganggo kuwi ya. Ya wis dikai apa? Dikai anu nggawe iki, nggawe iki, nggawe iki model masakan kodho. Kae resep bumbune. Jenenge merah, bumbu merah. Kok ana tulisan. Ading. Ading. Ading terus masak. Ora tau. Ano aku bisa bumbu-bumbu, tapi ya udah ngerti, tak masak apa. Daging lah ya, daging terus bumbunya itu bumbunya. Ano jam berapa tu? Jam 8 kurang 5 menit saya jam 8 burung ngono jam 8 ya aku iki nek mikirne iki nunggu duduk situ lho Mas duduk Pak Mas duduk ning teriya apa-apa jangan jauh-jauh Mas main jajal soru soto ning Jawa. Iki di mana? Di oh, yes. Aku mau wis maem ora kelingan iki, wis mangan pisang, wis mangan. Nah, mbunya di sini ternyata. Nungguin lagi ya, Bu. Tadi pergi ya, ada Nisa ya, takut ya. Dipukul ya sama Nisa. Ya sedurung Idul Adha ya Mbak Rakelingan aku mau Rakelingan wis mangan pisang. Gembulnya menggeun jualan Bu tadi habis jalan di sana ya enggak merhatiin ternyata udah nyampe sini si kecing gembulnya. Nanti kamu masuk-masuk lemari lagi, jangan masuk-masuk lemari lagi ya. Nanti kalau nggak keluar-keluar, pas tak tutup, kamu kekunci dalam lemari ya, Bu ya. Diajak bicara malah langsung selonjoran deh, dengan tandanya. Tangannya buat sindian tidur nanti ya. Tangannya si gembul sih ya. Teman-teman cari tempat biasanya kipas anginnya aku taruh sini kebetulan tadi gembul tidur di sini jadi kipas anginnya aku taruh sana malah akhirnya si gembul kesini lagi aku nggak tahu ya tadi pergi soalnya ada Nisa. Ini mah baru lah mau pergi ini kan cara kan jadi. Ya mami lah. Ayam pejantan ya teman-teman, ayam potong pejantan, ayam pejantan nanti dipotong menjelang Idul Adha. Ayam pejantan harga 50 besar-besar itu kalau tinggal kepala harganya 49 10 mili, itu enggak kiloan ya, cuma satu ayam potong gitu, ayamnya gede-gede. Sebenarnya itu tiduran di sini.
cari apa tante? BH, celana, pas sandal, lihat-lihat dulu. Deket kipas angin tuh, kecing kembung rasain pupuk di deket kipas angin juga. Ini lo tiduran. Kucingnya Wawan itu toh yang udah lama enggak dikasih. Oh, yang gitu toh. Wawan apa? Makan. Makan pergi lagi. Oh, udah dari sana tadi. Iya. Iya, iya. Iya. Sana sih. Cari apa Mbak BH sandal? Kucing jembel nemenin jualan ini sambil tiduran jembel ya kesana madepnya tuh lucu ya. Ini mamanya melaku nih dinah ya. Oh ya wes aku mak teratap ini nak lu ngajak ngomong-ngomongan ya. Ya kan ini tak omong ini saiki Mbak Roma rak dodolan sing dodolan lanange mosok toh heeh. Dan biyen kan ngono to Mbak apa pengen apa pengen dodol tak critane wis ana. Wis. Lah iya terus akhirnya ngomongnya rak ento njaluk ning kono. Enak sing lanange sing rak ento. Nak mbok dol apa? Nak mbok dol apa aku kudu lo dhewe. Akhirnya Mbak Roma ora entuk dodolan lah mamae tak omongi wis ah. Ih, mbul-mbul. Indah. Kamu kenapa, Bu? Cari tempat indah, Bu. Minumnya di sini tombol ada, Bu. Bu, Bu. Ya lu minum di sana, padahal udah tak ambil ke minum di sini loh. Teman-teman dia udah biasa minumnya di situ ya. Udah bu? Tak ambilin minum loh padahal. Enggak bu? Udah ada minumnya tuh. Udah tak kasih minum di sana kok kamu malah ambil di sini. Tak minum di sini. Udah tak ambil ke di sana loh tadi. Udah minum loh. Minum apa? Sekumpulnya. Kurang gasik ya teman-teman saja. Cukumbul itu udah tak ambil minum itu tadi udah minum. Kayaknya mungkin lupa ya, gak biasa minum di sini. Tadi makan di sini, minumnya di sana. Dia biasa minum di sana. Jadi minumnya ke sana. Thank you.
Oh, diambil dagingnya toh. Mau dimasak apa, Tante? Diapake, Tante? Digulai. Giling. Oh, digiling. Lah iya mau dimasak apa? Oh, anak ini. Oh. Kembungnya pas selesai minum tuh ya. Minumnya di sini loh, Bu. Bu. Kita ambilin minum di sini tuh. Tuh minumnya tuh. Kita ambilin minum itu kamu. Datang, Bu. Oh. Minumnya di situ, udah tak ambilin tuh. Minum lagi tuh. Mau balik lagi ke sini, Bu. Mau nemenin lagi. Balik lagi ke sini kacang kentungnya ya. Tiduran lagi, tiannya malah mau jatuhin tuh dengan santainya. Tiannya melorot tuh, dia kan gak tahu-taunya semapan tidur. Tiannya dijatuhin ya, gak penting pikirnya si bumbunya ya. Nemenin lagi di sini ya, Bu ya. Lelah ketarik pihaknya tuh di kakinya gembul. Tuh pihaknya ketarik di kakinya si gembul. Ketarik tuh. Bulbul, kamu tuh napa tuh bulbul? Bersihi badanmu yang mulia. Yang belum bersih badannya yang mulia. Gembul-gembul bersihi apa aduh kakimu dibersihi. Biasanya dia kemarin kalau lihat dia tali dia dikikit-kikit ini enggak ya teman-teman. Dududung sudah lama enggak kulaan ya teman-teman dong. Nunggu mau kulaan juga nunggu uang ngumpul, uangnya kalau ngumpul tuh habis terus buat serius itu ya, belum waktunya kulaan juga pasarnya seperti ini teman-teman tuh. Nanti kukut jam 9 udah jam 8 lebih 10 menit ya, sebentar lagi dari apa Bu? Lihat-lihat dulu Bu, daster BH. Ini
Apa? Bu. 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 Udah coba kita masih kecil kamu. Bu. Bu. Cuekin lu dia lagi bersih-bersih, cuekin kucing kamu. Kalau udah kenyang gitu ya. Kalau dia lapar, nyenggol-nyenggol. Harus-harus minta makan, lapar ya. Ngapain tuh lucu ya. Gatal kakinya. Tas bu, tas. Tadi bersih badan terus nggak selesai ya. Ya gitu reaksinya dia. Wah, dapat balungan banyak. Mana gua masak ya mbak? Balungan mana gua apa ya? Masak sop. Oh, ngangkat uang juga. Kono ki nek ndek ning jalu kono ki ning kono ki bayar apa ora ta? Bayar ta pan kok. Ora apa dan galung-galung tak ya kan wong nek anu wong butuh ya. Heeh ya wong mesti kadang butuh. Balung mau kayak ketok tak karu. Tadi apa tanda dia ada? Jualan Cipatang. Oh, udah pulang oh, tadi ada. Besok aja, iya. Kemarin ada. Bu mau kok remnya terus langsung balik ngompong. Oh, tak ada barang. Dari tadi bersih badannya terus teman-teman. Aku panggil juga coba ya. Cari apa sih? Lihat-lihat dulu. Beha sandal. Cari apa, Bu?
badannya sebenarnya. Terima kasih sudah ikuti. Jangan lupa follow IG aku masih tadi 15281 dan Facebook aku masih tadi. Dadah. Sarangnya.